Teman-teman, aspalnya masih anget. Ini akses jalan Ciomas Mandalawangi ya. Jadi dari Serang ke Ciomas, dari Ciomas ke Mandalawangi. Jadi apabila teman-teman mau ke Curug Tomo sekarang, teman-teman yang dari Serang, dari Cilegon, oh asik nih jalannya teman-teman. Makin lebar dia ke sini teman-teman. Jalannya makin lebar, mulus lagi. Jadi jalur ini memang cocok untuk touring motovlog ya, teman-teman. Dan suasananya sejuk banget. Karena ini memang kawasan pegunungan. Jadi dari Mandalawangi ke Ciomas itu jadi saat ini dari Mandalawangi ke Ciomas itu cukup dengan jarak tempuh hanya 25 menit, teman-teman. 25 menit saat ini, tahun 2020 ya, akhir tahun, ini tanggal 31, hari Kamis tanggal 31, kalau lagi tahun 90-an ya teman-teman, Masya Allah. Saya itu punya adik ya, pesantren di Ajengan Toib, putranya Buya Mung.
pasir ya, Barukuk. Terus saya lewat sini teman-teman, kalau dari Menes mau nengokin adik saya. Tuh, masya Allah jalannya teman-teman. Banget doa aja ya, kapan ini? Alhamdulillah udah terrealisasi nih tahun 2020. Dan ini pasar Ciomas ya teman-teman. Nah kesana. Nah kita sudah sampai pasar Ciomas teman-teman. Jadi kalau teman-teman langsung aja ke sana, masih lanjut ke sana, itu aksesnya ke Serang ya, ke Palima ke sana. Jadi memang jalur alternatif dari Palima ke Ciomas, dari Ciomas ke Mandalawangi, dari Mandalawangi itu nanti kalau belok kanan itu ke Pasar Pari ya, ke Jiput, ke Menes, ke Caringin, terus ke Carita nanti ke sana. Jadi memang ya enjoy banget jalan sini. Gitu. Jadi kalau dari SPN Mandalawangi belok kiri itu nanti ke Mengger. Ke Mengger terus ke Kota Pandeglang juga bisa, ke Cimanuk ke sana juga. Oke ya, teman-teman. Sampai di sini perjumpaan kita. Karena saya ini sudah agak sedikit lapar, mau cari rumah makan dulu. Oke, kita lanjut nanti, sampai berjumpa kembali. Jangan lupa ya, diklik tombol subscribe-nya, like, share and comment ya. Channel saya Hurijal, tetap support ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.